Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, dan terkeren tentang Ayu Ting Ting dan Boy William. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Ayu Ting Ting dan Boy William, serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Chemistry Ayu Ting Ting dan Boy William sukses bikin penggemarnya terbawa perasaan. Karena itu, penggemar keduanya pun tidak ingin hubungan antara Boy dan Ayu Ting Ting retak lagi. Bahkan mereka berharap keduanya segera menuju pelaminan. Mereka meminta agar Ayu Ting Ting dan Boy William terlibat lagi dalam satu proyek film, seperti film Dimsum Martabak. Menariknya, hal ini disampaikan mereka lewat karangan bunga yang dikirim untuk Ayu Ting Ting dan Boy William. Menanggapi hal ini, Ayu dan Boy lantas membalas dengan memberikan ucapan terima kasih melalui postingan foto di akun Instagramnya. "Terima kasih kepada yang ngirim ya," tulis Boy William. Sementara itu, postingan tersebut lantas dikomentari penggemar lainnya. Mereka ramai-ramai mendoakan keduanya agar segera ke pelaminan. "Semoga cepat jadi suami istri ya," tulis salah satu netizen. Api asmara Ayu Ting Ting dan Boy William kembali bikin publik baper. Hal itu lantaran keduanya mengunggah foto bersama. Foto tersebut menampilkan kedekatan dan kemesraan antara keduanya. Seperti diketahui, kedekatan antara Ayu dan Boy selalu menjadi sorotan publik hingga sampai saat ini. Hal ini terlihat karena Ayu Ting Ting dan Boy William akhir-akhir ini sering habiskan waktu bersama. Hubungan spesial antara Ayu Ting Ting dan Boy William telah lama didengar di telinga publik. Sampai saat ini, keduanya pun tidak menyangkal kabar itu, dan menganggap hubungan keduanya sebagai hubungan yang spesial. Sementara di sisi yang lain, Raffi Ahmad menilai, sosok pria yang cocok dengan Ayu Ting Ting. Dilansir Gri.id, dari artikel terbitan Tribun Medan, tanggal 21 November tahun 2022, menurut Raffi Ahmad, sosok pria ini memiliki kriteria yang disukai oleh Ayu Ting Ting. Jika sosok pria ini benar menyukai Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad mengaku bersedia mendukungnya. Sosok pria yang dimaksud Raffi Ahmad adalah presenter tampan sekaligus YouTuber, yaitu Boy William. Ya, isu kedekatan Boy dengan Ayu Ting Ting rupanya sudah menyebar sampai ke telinga para rekan artis. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim bahkan sudah mendengar soal isu Boy William pada sosok Ayu Ting Ting. Dikutip dari YouTube TRANS7 Lifestyle, Rabu tanggal 16 November tahun 2022, Irfan Hakim sempat menanyakan hal tersebut pada Ayu Ting Ting. "Sebenarnya isu sama Boy itu benar enggak sih?" tanya Irfan Hakim. Mendengar pertanyaan Irfan Hakim, Ayu Ting Ting malu-malu. Sebelumnya, Boy William telah menjelaskan bahwa hubungannya dengan Ayu Ting Ting memang lebih dari sekadar teman. Kedekatan mereka disukai oleh netizen hingga akhirnya dijodoh-jodohkan. Diakui Raffi Ahmad, ada kemungkinan Boy William masuk kriteria pria idaman Ayu Ting Ting. Sebab, sepengetahuan Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting menyukai pria yang kayak Boy William itu. Melihat potensi tersebut, Raffi Ahmad yakin bahwa Boy William cocok dengan Ayu Ting Ting. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti. Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya, agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari kami.